Kilas 7, terima kasih Anda masih bersama saya. Tentunya kita dalam program Kilas Dialog yang pertama hari ini merupakan yang tema kita pada hari ini, yaitu satu tujuan, satu sikap, satu hati untuk negeri. Mari kita kembali lagi ke perbincangan kita, Pak, yang tadi mengenai lintas instansi yang sudah berjalan baik, Pak, ya. Itu sekira-kiranya dengan instansi-instansi yang mana aja, tuh, Pak? Ya, kalau kita ini kan, kalau kejaksaan ini yang jelas itu hubungannya dengan Polres, ya. Polres. Karena berkas perkara itu kita dari Polres, dari Bea Cukai. Nah, itu selama ini hubungan kita baik lah. Juga dengan ini Dandim juga hubungan kita baik, dengan KSOP dan Lanal. Hubungannya sudah berjalan baik lah. Cuma harapan kita supaya kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi hubungan yang sudah terjalin baik ini, untuk kita bersama-sama lah membangun Karimun ini. Dalam perlu dalam peningkatan, Pak, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas dalam kerjasama gitu, Pak, antar instansi, apa perlu, Pak, ya? Ya, perlulah. Jadi mungkin lebih sering bisa diadakan pertemuan antar FKPD gitu ya, dalam rapat-rapat FKPD yang dipimpin oleh Pak Bupati itu, iya, ya. Pak, ya. Itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Diadakan pertemuan lebih akrab gitu, ya, Pak, bisa, ya. Bisa, ya, biar lebih akrab, lebih harmonis melaksanakan pekerjaannya. Biar terjaga silaturahmi kita, ya, ya, Pak, biar, ya, terjaga silaturahmi di Karimun ini. Kemudian kepada Bapak Kiki Arianto ini. Bapak selaku Kasih Pidus Kejari Karimun, Pak, dalam menangani sebuah kasus, apakah Bapak pernah mendapatkan tekanan dari pihak lain, Pak? Alhamdulillah saya selama jadi jaksa, ya. Di sini kan saya baru setahun. Saya jaksa sekitar 10 tahun. Kalau tekanan tuh pasti ada. Tekanan, Pak, pasti ada. Cuman kan bagaimana kita bisa menjelaskan tekanan itu kepada orang tersebut mengenai kasus posisinya, mengenai permasalahannya. Karena kita juga dalam hal ini kan untuk menangani sebuah kasus, terutama perkara korupsi, kan harus ada prosedur yang kita jalani. Harus ada expose dengan pimpinan, dengan tim jaksa. Jadi bukan kehendak saya pribadi selaku jaksa ataupun Kasih Pidsus. Karena dalam expose itu nanti ada permasalahan-permasalahan hukum, ada kita mencari unsur-unsur melawan hukumnya seperti apa. Dan expose itu dipimpin oleh Kajari. Apabila permasalahan itu di Kejati, kita bawa ke Kejati. Saya rasa kalau tekanan itu nggak terlalu mengganggu kinerja kita. Tidak menjadi kita, hambatan lah, Pak, ya, untuk maju ke depannya, ya. Iya. Selanjutnya, Pak, masih dengan Bapak Kiki, Pak, ya. Mungkin tugas Bapak ini sangat berat, Pak, ya, khususnya karena dalam bagian penindakan hukum, ya, Pak, ya. Dalam menjalankan tugas tentu banyak godaan. Kira-kira nih, pernah tidak Bapak menjumpai orang yang sedang berperkara itu dalam memberikan sesuatu kepada Bapak gitu? Kalau masalah itu, tawaran-tawaran itu pasti ada, cuman kan tergantung kitanya. Iya, Pak. Yang penting tadi pesan pada saat apa? Pidato Pak Kajari. Kadang saya ingat anak istri. Iya. Itu. Jadi kalau saya untuk melakukan sesuatu, jadi benar kata Pak Kajari. Ingat anak istri, ingat orang tua, ya, Pak. Iya. Apa yang kita lakukan akan kita tuai di masa depannya, iya, Pak, ya. Iya, iya. Ya, salah di jalan awal disalah. Iya. Nikmat itu sebentar, ya, iya, Pak, ya. Iya. Nikmat itu sebentar, tapi tanggung jawabnya itu, iya, luar biasa. Lebih baik jujur aja, iya. Seperti, iya, kita tadi, iya, satu tujuan, satu sikap, iya, satu, iya, hati, iya, untuk satu negeri, hati, iya. Kembali lagi ke insannya Adiaksa, Pak, ya, iya. Untuk selanjutnya, Pak, nah, untuk membentengi diri agar tidak tergoda dengan iming-iming atau tawaran dari orang yang berperkara, Bapak sampaikan caranya untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu. Jadi saya juga selalu komunikasi sama keluarga mengenai permasalahan kerjaan, kan. Nanti istri kasih saran, telepon orang tua, kasih saran juga seperti itu. Berarti menahan diri sendirilah, Pak, ya, untuk tidak menerima yang seperti itu. Ya. Kembali lagi kepada kita ingat keluarga, ya, Pak, ya. Sekarang doktrin atau strategi apa yang Bapak sampaikan kepada staf-staf pegawai-pegawai Bapak, Pak? Kalau agar yang pastinya tadi kembali lagi agar tidak, ya, tergiur dengan tawaran-tawaran yang
di luar sana? Yang sering saya sampaikan dengan ini ya seluruh pegawai Kesehatan Negeri Karimun itu supaya bekerja dengan baik itu ya. Bekerja dengan baik selalu meningkatkan amal ibadahnya supaya mudah-mudahan terhindar dari perbuatan tercela. Itu yang sering selalu saya sampaikan, bekerja dengan baik ya. Ingat itu nanti kalau terjadi apa-apa yang malu bukan kita sendiri tapi anak istri dan keluarga besar kita ikut malu. Itu selalu saya sampaikan dengan pegawai kalau saya menerima apel. Itu selalu saya sampaikan. Dampaknya itu pada keluarga Pak. Iya, pasti ya. Otomatis dalam jari juga. Iya, kalau salah melangkah itu seluruhnya malu, bukan korup saja tapi anak istri, orang tua kita ikut malu semua. Pastinya semua perusahaan-perusahaan di mana gitu Pak ya. Iya. Iya, selanjutnya Pak, untuk meningkatkan profesionalisme pegawai-pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Karimun, terobosan-terobosan apa yang bisa Bapak buat untuk... Jadi kalau untuk meningkatkan kinerja ya tentunya kan harus ditingkatkan SDM-nya ya. Iya. Jadi tiap bulannya ada panggilan masuk di Kelat, ada ini si Indra ya, Indra baru selesai di Kelat, saya juga belum lama ini sebelum bulan puasa itu saya dikelat ke humasan ya. Kemudian juga ini dalam waktu dekat nih kasih petis nih mau masuk dikelat HAM. Mulai 1 Agustus sampai 15 Agustus. Juga di samping itu ya supaya meningkatkan ini pengetahuannya masing-masing lah dengan membaca gitu ya. Dengan bekerja baik itu otomatis nanti kinerja kejaksaan ini bisa meningkat. Yang terobosan-terobosan tadi Pak mungkin adakan beasiswa atau pelatihan ya? Iya, pelatihan itu ada terus dipanggil di ada. Dari pusat. Dari ada pusat? Terus, ya. Dari badan dikelat kejaksaan. Ya, ya ini kasih bisnis ini segera masuk dikelat. Dikelat HAM 1 Agustus sampai 15 Agustus. Itu tiap bulannya atau tiap? Tiap bulan lalu Indra ada. Oh. Sekarang ini 2017 ini kelatnya lagi ini banyak dikelat. Itu dalam setahun berapa kali atau dalam perbulannya berapa kali itu Pak? Ya setahunnya mungkin ya kalau karena itu kan jatahnya itu seluruh Indonesia ya. Ya mungkin ya. Kalau ya. Dari Kepri dua orang gitu tiap ada panggilan di Kelat tuh. Bergantian dengan wilayah ya, bergantian, lain Pak, ya? Iya bergantian. Kemudian Pak bertepatan dengan Hari Bakti Adiasa yang ke-57 Pak. Tentu keluarga besar pegawai-pegawai di lingkungan Kejari Karimun pasti senang semua ya Pak ya. Nah pertanyaan ini Bapak Slamet Sentosa dan Bapak Kiki Arianto dalam menjalankan tugas tentu harus semangat. Terus ya Pak, nah support dari keluarga yang seperti apa nih Pak yang membuat bangga diri nih tadi Pak? Oh gitu ya. Siapa dulu Bapak? Ya jadi seperti saya sampaikan tadi di sambutan saya dalam itu apa hari ya ada ya hari Ikatan Adiasa Dharma Karini yang ke-17 tadi ya supaya keluarga tuh terus mendorong suaminya bekerja dengan baik penuh kejujuran gitu ya. Juga saya sampaikan juga kepada ibu-ibu itu jangan mendorong suaminya minta ini minta itu yang di luar kemampuannya sehingga nanti suaminya bisa melakukan kesalahan. Iya Pak. Nah. Sepertinya ada tambahan dari Bapak Kiki? Ya sama mungkin ada tambahan sedikit menurut saya ya memang itu dari diri kita juga ya sesuai dengan perintah pimpinan kerja yang betul sesuai dengan SOP. Iya sesuai dengan jangan SOP. Melengsak kanan kiri. Karena tadi Pak Kajari juga sudah bilang, ingat di belakang kita selain institusi kejaksaan ada keluarga kita, ada orang tua kita. Jadi itulah nama baik, selain nama baik kejaksaan yang kita jaga, nama baik keluarga kita jaga juga. Setidaknya istri berperan penting dalam kerja iya, kita sangat Pak ya? Sangat berperan penting, sangat yaitu berperan. Seperti sambutan Ibu Jaksa Agung kan. Di balik keberhasilan suami itu pasti ada istri yang mendorong. Di balik kesuksesan suami pasti ada istri. Pasti ada istri yang mendorong. Selanjutnya Pak, di Hari Bakti Adiaksa yang ke-57 nih Pak mengambil tema satu tujuan, satu sikap dan satu hati untuk mengajak semua elemen-elemen bangsa untuk kompak ya Pak ya dalam membangun negeri ini. Menyatukan untuk persepsi. Bisa mewujudkan kekompakan itu, apa himbauan Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada seluruh elemen-elemen bangsa ini Pak? Ya kepada seluruh elemen bangsa ini ya khususnya masyarakat di Kabupaten Karimun ini ya marilah ini apa dorong kejaksaan ini bisa bekerja dengan baik gitu loh. Dorong kejaksaan ini bisa bekerja dengan baik, awasi kinerjanya. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan.
Baik Pak, kita lanjutkan ke segmen ketiga Pak ya. Mm-hmm. Pemirsa Kilas 7 dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Dan jangan lewatkan pertanyaan, setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang pasti memberikan informasi kepada Anda. Setelah yang satu ini.